Kebakaran juga menghanguskan gudang gas LPG 3 kg di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Selasa malam. 3 mobil damkar diterjunkan untuk menjinakkan api. 2 orang mengalami luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Nganjuk. Jadi kebakaran gudang LPG di Jalan Nganjuk Ladang yang kurang lebih jumlah LPG-nya ada sekitar 50. Kita dapat laporan, sudah berada di lokasi, kita menggunakan 3 unit mobil damkar. Untuk korban jiwa tidak ada, alhamdulillah, tapi untuk korban luka bakar tadi ada 2 orang yang selamat api.